Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitri Widiantoro ya. Kali ini saya sedang di cabinnya Excavator 6030 Caterpillar ya. Ini saya sedang di dalam cabin. Ini dengan senior saya, namanya nanti biar disebutkan sendirilah. Ini ya, saya lihatkan dulu nih bagian-bagian panel-panelnya tuh. Banyak sekali. Mau apa aja ini nanti biar dijelaskan sama kakak senior. Banyak sekali nih panel-panelnya, guys. Baik, teman-teman, nama saya Hamka. Saya akan coba untuk menjelaskan cara untuk nyetar engine 6030 ya. Kita mulai dari apa namanya ini? Kita mulai dari kuncinya sini, kita on-kan dulu. Kita putar. Ini kita putar. Nah, di semua ini akan menyala semua. Panel-panel ini akan menyala. Kelihatan lampunya. Dan di sini akan muncul logo cap. Dan sebelum kita setar, kita menunggu dulu panel-panel di sini semua akan kelihatan. Di sini akan nanti muncul, nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Di bagian kita ngambil dari apa namanya dulu. Kita tunggu dulu. Nah dia akan muncul seperti ini. Ya, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau setar, ambil kita mau nyetar, harus kita setar engine kanan dulu. Kenapa kita harus nyetar engine kanan? Supaya nanti kalau kita setar engine kiri bisa kedengaran. Kalau engine kiri kita setar dulu baru engine kanan tidak bisa kita mendengarkan nanti kalau kita setar. Makanya kita harus ambil engine kanan ini, kita pencet engine kanan akan menyala. Setelah menyala baru kita pencet lagi ini engine kiri. Nah, dia akan menyala. Seperti itu teman-teman. Iya. Terus di bawahnya itu apa, Pak? Nah, yang di bawahnya ini, yang kanan ini untuk misalkan kita mau standby ya. Teman-teman, ini untuk mematikan engine kanan. Kita pencet aja, dia akan mati. Nah, begitu pula dengan engine kiri. Engine kiri ini kita pencet mati, dia akan mati engine-nya sendiri. Dan di sini, yang sebelah kanan ini adalah tombol anu, Pak, panel baterai sama pressure oli engine kanan ya. Teman-teman, kalau ada masalah saat operasi ini akan menyala ya. Ini akan menyala, misalkan kalau baterai ada masalah dia ini akan menyala. Begitu juga pressure oli engine ya. Teman-teman, kalau untuk menaikkan RPM, nah kita akan menekan ini engine kanan ya. Engine kanan kita setar, naikkan. Tar dulu ya teman-teman. Yo. Angkat dulu anginya, tangga-tangganya. Mau diratakan dudukanmu di belakang biar dia nungging. Oh, coba untuk nyetar engine kanan ya. Ah, engine kanan sudah menyala. Setelah itu kita setar engine kiri. Ah, engine kiri akan menyala. Nah, untuk menaikkan RPM kanan kita pencet di bawah ini. Tangganya. Baru kita engine kanan, tapi dia tidak akan naik kalau kita tidak goyang, kita tidak sentuh anunya. Nah, kita coba untuk menaikkan tangga ya teman-teman ya. Ini ada tombol, nah ini ada kita pilih tadi naik ke atas, otomatis tangganya akan naik ya teman-teman. Tangganya akan naik sendiri. Kita akan terlipat naik. Nah, okay. Setelah itu tangga dipastikan naik, kita netralkan ya. Kita netralkan.
dia akan netral, dia nggak naik terus tangganya. Ya. Kita coba geser ya. Klaksonnya ya teman-teman, ada di sebelah kanan handle atau lever sebelah kanan, ada di bawah ini ya, sebelah kanan ya, ya. Kita akan coba menggeser dulu. Nah untuk kamera ya, apa untuk kamera di sini akan kelihatan, itu kamera belakang ya, kamera belakang. Di sini kita akan pencet, kalau kita mau lihat kamera kanan sebelah kanan sana, di sini handle sebelah kiri ini, handle sebelah kiri ini kita pencet dia akan muncul seperti itu ya. Nah, dia akan muncul, ini kanan, ini belakang ya. Nah seperti itu. Kita pencet ini. Nah, dia akan menyala. Kalau kita pencet, dia akan menyala. Berarti auto loopnya menyala, gris-grisnya. Nah, ada di bom, di arm segala, dia menyala. Dia akan menyala. Ya. Terus, ini gas otomatis. Dia kalau kita pencet ini begini, dia aktif. Berarti engine-nya mengaun terus ya. Pencet sebelah ini, sebelah kanan ada dua titik, ini klakson, ini powernya ya, powernya kita pencet, dia akan terangkat, bodinya akan terangkat. Nah seperti itu teman-teman ya. Udahlah. Cara matikan engine? Ah seperti ini. Untuk mematikan engine di kanan dulu, kita turunkan RPM dulu ya teman-teman ya. Sama engine kiri ini kita kembalikan ya. RPM-nya akan turun ya teman-teman ya. Ini ada masalah. Nanti kita jelaskan di situ. Matikan engine kanan, tombol seperti ini ya teman-teman, kita pencet. Nah seperti itu, engine kanan mati ya, otomatis engine kiri seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman, untuk mematikan engine kanan dan kiri. Ini tadi sudah ya, sudah ya, sudah semua ya. Maka kita ke ini, engine stop ya. Engine stop ya, kita pencet baru kita tarik. Tapi nanti ini kalau kita pencet, engine tidak akan menyala, ada tombol di bawah harus kita pencet baru dia akan ini. Dia di sini akan hilang nanti tombolnya.
ini tadi grease auto loopnya. Kalau ini, kalau misalkan secara mendadak ada kebocoran atau ada masalah bom tidak mau turun, maka kita pencet aja ini ya teman-temannya, seperti itu. Sambil kita pencet, sambil kita tekan ini ya, nah, seperti itu. Lagi-lagi, sambil kita pencet. Kita pencet ini, tidak menyala, dia tidak akan turun, kalau kecuali kita turunkan seperti ini. Nah, dia akan menyala seperti ini ya. Yang apalagi ini tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kita mau mengaungkan terus engine-nya, ini kita arahkan ke sini seperti ini. Kalau kita otomatiskan ya, itu ya. Throttle gas berarti ya. Iya, betul. Apalagi ini sebelah ini yang di bawah ini hanya lampu-lampu. Ini kita tekan semua, dia akan menyala seperti itu ya. Dia akan menyala seperti itu ya. Kita matikan seperti itu. Kalau ini adalah AC. AC satu, ada dua AC di atas ya teman-teman ya. Ada dua AC-nya di atas, bagian atas. Ya. Nah. Terus ini lampu belakang, ini akan menyala lampu belakang kalau kita pencet seperti ini. Ya, lampu belakang akan nyala, matikannya, pencet kembali. Kalau ini lampu kabin, lampu ini dipencet, lampu kabin akan menyala yang di atas. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita matikan lagi. Terus sebelahnya ini sebelahnya apa? Yang sebelahnya ini wiper. Wiper. Iya. Tuh, ini akan menyala seperti itu ya. Kalau ini untuk air wiper. Air wipernya kita pencet, air wipernya akan keluar, ya. Kalau yang di atas ini untuk mengetahui berapa untuk menetralkan di sini ya, berapa load dia akan kembali seperti ini. Untuk mengetahui kalau kita mau kembalikan ke kosong, kita pencet ini, dia akan kosong seperti itu, kembali ke kosong. Berapa load satu CO itu, kembali ke netralkan, kembali akan ke nol. Iya. Yang di atas, ya kan tadi sudah dibawa ini. Ini sudah dibawa, ini kita kembali ke sini. Ini adalah lock swing, bagaimana supaya tidak bisa terswing ya. Tidak bisa terswing, kita pakai seperti ini. Jadi alatnya tidak bisa terswing. Biar kita apa yang tidak bisa terswing. Kalau ini aktif. Kalau ini motor travel, lock motor travelnya kita lock. Travelnya tidak bisa berfungsi. Dia akan lock ya. Untuk melock semua oli, bagian apa namanya, bom, aram, segala-galanya kan? Lock hidrolik. Ya, ini adalah locknya. Lock. Semuanya tidak akan berfungsi kalau ini diaktifkan. Seperti itu. Kalau ini ya, kalau mau kita lajukan, saat kita travel, pencet ke arah kelinci. Kalau mau sedang aja ya, kita kembalikan seperti itu. Teman-teman penjelasannya. Oke ya, cukup paham ya teman-teman penjelasannya ya, nanti saya kasih subtitle lah. Untuk bagian AC ini ada dua tombol. Kita aktifkan ini ya. Blownya. Dia ini kita nyalakan, baru kita aktifkan. AC-nya menyala di atas. Kalau kita mau aktifkan lagi ini, kita matikan ini, baru kita pencet tombol ini, baru kita putar ke depan ini, AC2 akan nyala seperti itu teman-teman. Kalau ini untuk pendinginnya, kolarnya, arah ke kiri begini, seperti ini teman-teman, AC-nya akan dingin. Kalau arah ke kanan seperti ini, AC-nya akan panas gitu teman-teman. Begitu juga sebaliknya.
itu pengatur prion ya? Iya, betul-betul. Terus kita ke ini, layar monitor. Iya. Kita ke layar monitor ya. Karena engine tadi mati, maka dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Ya. Muncul seperti ini. Swingnya tidak bisa bergerak sama trepannya karena engine-nya mati kan. Ini tekanan oleh engine bar ya, yang dibawanya RPM. RPM di situ kita ini akan naik kalau kita pencet yang ini ya tadi, seperti itu ya. Itu akan menyala. Kalau yang di bawahnya ini bagai engine kanan ya, engine kanan. Ini fuel ya, teman-teman. Ini fuel, fuel ini. Ini ada warna. Warna hijau. Ini warna hijau berarti fuelnya setengah ya. Ini kan ada setengah tuh. Fuelnya setengah. Kalau yang sebelahnya adalah water temperature ya. Water temperature air radiator. Air radiator. Air radiator. Temperatur air radiator. Temperatur air radiator. Nah, di situ bisa kita lihat. Kalau ini naik kamera berarti itu overhead ya. Ini overhead. Seperti itu. Nah, kita naik ke atas lagi tengah. Ini temperatur oli hidrolik ya. Temperatur oli hidrolik di sini akan naik kalau suhu temperatur oli hidroliknya overhead ya. Ini ada titik merah teman-teman ya. Kalau normal ya seperti ini. Kalau ini baterai yang dibawa ini, kalau misalkan ada masalah di voltasenya dia akan turun ke sini ya. Kalau normalnya seperti ini tengah-tengah ya. Nah, seperti ini juga sama seperti kanan sama kiri tadi itu. Nah, di sini sudah menggunakan ini layar sentuh ya, teman-teman. Digital. Iya, seperti itu. Nah, digital. Nah, kita coba ya. Kita coba aja. Kita coba sentuh ya. Nah, seperti itu. Dia pakai kode. Ini cuman mekanik aja yang tahu ini. Ya, betul. Karena ini untuk servis. Servis. Kita tidak bisa ngotak-atiknya. Ngotak-atik nanti salah loyo lagi. Ya. Gimana? Jadi ini layar monitor, teman-teman ya. Jadi ini layar monitor kamera. Kamera belakang, samping, kiri, kanan ini dia di sini. Nah, ini kanan ini. Ini posisi kamera kanan. Jadi untuk mengatur kamera kanan, kita pakai tombol yang di sini, Bro. Ini tombol kamera, tombol kamera ada di joystick bagian di joystick kanan. Sebelah kiri bagian kanan tombol untuk mengatur kamera, arah kamera kanan, kiri, belakang. Copy, guys. Untuk ini kalau misalkan kita kedinginan bisa kita hangatkan, ada tombol di sini. Tombol penghangatan mana itu? Penghangatan kursi ini sebelah kanan. Ya, teman-teman. Wih, ya. Menghangatkan kursi dia. Ada anunya, heaternya, guys. Iya. Ada heaternya itu, heater di kursinya ada heaternya itu biar hangat, biar pinggangnya enggak sakit. Kira-kira banyak sudah semua sini? Sudah semua. Nah, seperti itu. Sudahlah. Rokokan aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan hidupkan juga tombol notifikasinya ya, teman-teman ya, biar selalu dapat video update terbaru dari saya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan kunjungi juga video-video saya sebelumnya, karena di channel ini banyak video-video yang bermanfaat dan keren tentunya. Terima kasih ya, Bro. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.